Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube. Kamu, ramalan zodiak April tahun 2019, banyak zodiak yang sedang bahagia. Penasaran seperti apa ramalan zodiak bulan April tahun 2019? Lainnya, yuk simak dalam video di sekarang ini oleh Zodiak ID. Menurut laman Dharma Sensei, zodiak Sagittarius sedang bahagia di bulan April tahun 2019 karena memiliki banyak waktu dengan keluarga. Sedangkan Aries dan Taurus harus lebih banyak waspada dan berhati-hati membaca situasi. Yuk simak apa kata zodiakmu bulan ini. 1. Aries tanggal 21 Maret tanggal 19 April. Aries sedang fokus menata masa depan dan bulan ini adalah saat yang tepat. Lakukan banyak introspeksi dan melangkahlah dengan percaya diri. Jangan mudah tergoda karena itu membuatmu enggak fokus. 2. Taurus tanggal 20 April tanggal 20 Mei. Taurus, kamu harus lebih berhati-hati dengan ucapan. Lidahmu harimaumu. Bulan ini saat yang tepat untuk saling berbagi. Jangan lupakan proyek yang tertunda ya. 3. Gemini, tanggal 21 Mei tanggal 20 Juni. Awal bulan kamu akan banyak dipuji. Kerja keras membuahkan hasil dan orang-orang menghargai hasil kerjamu. Jiwa kepemimpinan akan muncul secara natural tapi sebaiknya berhati-hati ketika pertengahan bulan. Hargai cara pandang orang lain dan hindari menjadi egois. 4. Cancer, tanggal 21 Juni, tanggal 22 Juli. Kejutan akan menghampirimu di pertengahan bulan. Hebatnya, kejutan ini akan memiliki dampak besar bagi hidupmu dan menjadikan prioritasmu berubah dalam hitungan hari. 5. Leo, tanggal 23 Juli tanggal 22 Agustus. Leo, sangat bersemangat hingga tanggal 3 April, sayangnya pada akhir bulan dia akan menunda-nunda pekerjaan. Sepertinya Leo butuh seseorang untuk memotivasi dirinya agar menjadi lebih baik. 6. Virgo, 23 Agustus 22 September, April tahun 2019 akan menjadi bulan yang cukup kompleks untuk Virgo. Awal bulan, kamu sangat antusias dengan karir dan akhir bulan akan menjadi momen yang penting untuk hubungan asmara. Di antara awal dan akhir bulan, kamu akan didera permasalahan domestik, jadi bersiaplah. 7. Libra, tanggal 23 September 23 sampai 22 Oktober. Galau yang menderamu akhir-akhir ini akan segera lenyap di pertengahan bulan. Inilah waktu yang tepat untuk membangun pertemanan baru. Pergilah keluar dan bersosialisasi dengan banyak orang. 8. Scorpio, tanggal 23 Oktober tanggal 21 November. Kamu butuh waktu luang dan perhatikan kembali kesehatan. Terapkan gaya hidup sehat agar tidak menderita karena abai pada kesehatan. Biar bagaimanapun, kesehatan tetap yang paling penting. 9. Sagittarius, tanggal 22 November tanggal 21 Desember. Sagittarius sedang menikmati setiap waktu yang berjalan pada bulan April tahun 2019 karena dia memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan anggota keluarga. Pertengahan bulan adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. 10. Capricorn, tanggal 22 Desember tanggal 19 Januari. Kamu akan menjadi orang yang paling dicari pada pertengahan bulan. Ada orang yang menginginkan kamu untuk memberikan dukungan. Agar segalanya berjalan lancar, sebaiknya perhatikan pemilihan kata ketika berkomunikasi. 11.
Aquarius tanggal 20 Januari tanggal 18 Februari April tahun 2019 akan menjadi bulan yang penuh cinta untuk Aquarius. Kamu akan memiliki jaringan baru yang bisa diandalkan jika membangun relasi dengan banyak orang pada bulan ini, termasuk dengan rekan kerja. 12. Pisces, 19 Februari tanggal 20 Maret. Pertengahan bulan akan jadi waktu yang tepat buat kamu untuk pindah rumah. Bulan ini juga kamu akan mendapat banyak dukungan untuk finansial, manfaatkan situasi ini dengan baik. Sekian, prediksi hari yang bahagia untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan. Agar bermanfaat untuk orang lain, jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Dan juga ingat untuk follow Twitternya di @zodiakviral. Sekian, dan terima kasih.